Shalom saudaraku. Kita berjumpa kembali di dalam Song of Intimacy. Kami sudah mendapatkan banyak, secara pribadi saya mendapatkan banyak WhatsApp, WA tentang pengalaman-pengalaman di dalam penyembahan. Bukan hanya di jemaat yang ada di Jakarta, tapi bahkan dari Papua, akan dari luar negeri, ada yang kirim dari Sabah, ada yang dari Kinabalu, ya, ada dari KL, dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahwa program ini benar-benar menolong kita untuk semakin intim dengan Tuhan. Tentu kami terus mengingatkan saudara untuk saudara bisa membagikan channel ini kepada rekan-rekan kita home worship, supaya mereka semua bisa sama-sama diberkati Tuhan, dan kita semua akan semakin intim dengan Tuhan dan semakin mengenal isi hati Bapa buat hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah pusat dari penyembahan kami Tuhan, dan semua ini dilakukan karena kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, dan mendapatkan hati dan kerinduan-Mu sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami bisa menjadi apa yang Tuhan mau, menjadi perpanjangan tangan, kaki, mulut-Mu Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Lewat worship, kami juga bisa menang terhadap setiap hal, kegagalan-kegagalan di dalam kedagingan. Karena kami tahu di hadirat Tuhan ada kebebasan yang seutuhnya, ada sukacita yang melimpah, ada kemenangan, bahkan ada mujizat. Pagi ini Tuhan, kami memilih untuk bersyukur kepada-Mu. Pagi, siang, sore, dan malam hari, kami mau terus bersyukur karena Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih
pagi hari. Pagi hari, siang hari, amin. Sore dan malam.
Satu kebaikan Tuhan dan terus nyanyikan itu. Haleluya. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Sekali lagi bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab engkau ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Pagi ini atau hari ini, apapun situasimu, bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan adalah sebuah pilihan. Dan hari ini saya percaya Roh Kudus sedang mengalir di tengah kita. Dan dia sedang mengingatkan bahwa kalau saja hari ini kita ada sebagaimana ada, walaupun mungkin kita masih dalam kesulitan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan tetap mengcover hidup kita. Bahkan bagian-bagian kita tidak pernah hilang, karena Allah lah yang menjamin bagian hidup kita. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menguatkan kita untuk melewati semua. Karena itu, pagi ini saya mau katakan buat kita semua, saudara yang ada dimanapun engkau berada, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang baik itu ada di tengah kita. Dia ada di depanmu, dia ada di sekitarmu hari ini. Oh, dia baik. Hari ini coba katakan, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik, Tuhan, untuk selamanya. Tuhan engkau baik bagiku. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Buka mulutmu dan mulai memuji dia. Katakan Bapa. Bapa engkau kita. Haleluya. Mari panggil dia, katakan Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Aku memujimu, menyembahmu.
Engkau tenang sebentar di hadirat. Bapa ingin berbicara kepadamu. Bapa ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Kita sudah menaikkan lagu kita, penyembahan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Dan izinkan Bapa berbicara kepadamu pagi ini, hari ini. Dia mengasihimu, bahwa dia menerima engkau tanpa syarat. Bapa ingin mengatakan kepadamu hari ini bahwa dia ingin engkau sembuh, dia ingin engkau pulih hari ini, dia ingin engkau bangkit dari keterpurukanmu hari ini. Allah yang baik itu ada di tengah kita hari ini. Hari ini juga kita bisa berkata, Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Kau saja yang ada di hati kami. Kami tidak akan pernah menyerah untuk menantikan-Mu, Tuhan, karena Kaulah jawaban, karena Kaulah segalanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau saja. Kami mau mengangkat suara dan terus menyembah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau.
kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Kau saja. Kaulah Bapa kami, Bapa yang memelihara, Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesembuhan kami, Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik, terima kasih. Hanya Kau saja yang kami sembah, kami terikat kepada-Mu, Tuhan. Dan kami akan terus-menerus mengingat kebaikan-Mu dan menyembah, bersyukur kepada-Mu. Karena tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Lewat momentum untuk menyembah bersama di dalam acara luar biasa hari ini, Song of Intimacy. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru, untuk kesegaran. Kami terima kesegaran di dalam jiwa kami Tuhan. Jiwa kami bersuka cita dan bersorak-sorak karena Allah kami, penebus kami, hidup dan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah datang berkat, dari Tuhanlah datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menguatkan dan menyertai kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang kepada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin. Amin dan amin. Haleluya. Pastikan hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Karena ada Tuhan di tengah kita. Tuhan yang baik itu menyertai kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara belum subscribe, tolong saudara subscribe. Dan bagikan ini kepada grup WA saudara. Supaya bukan hanya saudara sendiri diberkati. Tapi keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita boleh ikut diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di hari yang luar biasa ini. Shalom.